Baik, saya nak tanya kepada Tazneem sebelum hari kita pergi. Hari ni banyak soalan nak bertanya kepada saya. Tapi saya suka. Dah berapa lama tak buat aksi-aksi ekstrim? Woi, tapi soalan tu lain macam tu bunyi tu. Di sebaliknya. Lama juga dah. Lama tapi nak. Masih nak. Masih nak. Masih sebab saya berani. Saya suka aksi-aksi. Aksi-aksi lasak dan ekstrim. Ada satu tempat yang sesuai dengan Tazneem. Ini kat mana tu? Saya tak boleh. Sebab saya ekstrim ni saya tak boleh. Saya takut tinggi. Saya takut laju. Okey. Saya tak boleh. Dan saya takut sakit. Maknanya tunggu. Inilah tempat Evan. Duduk kat sini. Jangan naik mana-mana. Jangan pergi mana-mana. Tapi kepada mereka yang berminat dengan aksi ekstrim ini, ini selamat. Di Pulau Pinang. Ini yang paling besar di Asia. Trampoline Jump Street Park di Pulau Pinang. Kita saksikan bingkisannya. Saksikan bersama. Ingin melompat dan melakukan pelbagai aksi menarik seperti pelakon lagak ngeri atau ahli gimnastik? Pengalaman itu boleh dirasai dengan mengunjungi taman rekreasi tertutup Trampoline Jump Street Park yang terletak di Piazza Mall, Bayan Baru, Pulau Pinang. Trampoline ialah alat berupa helaian kanvas yang direntangkan dan diikat pada pemidang dengan menggunakan spring, terutamanya digunakan oleh ahli gimnastik dan akrobatik untuk melakukan lompatan, lonjakan atau balik kuang. Pusat rekreasi trampolin yang terbesar di Asia ini sesuai untuk orang dewasa dan kanak-kanak dengan pelbagai pilihan trampolin dari lantai sehingga dinding. Sebanyak 8 lapangan trampolin ditawarkan di sini yang boleh menguji kemampuan dan kemahiran seseorang untuk melompat. Antaranya The Wall, Big Airbags, Tower Jump, Battle Beam, Slam Dunk, Main Court, Foam Pit dan Dodgeball. Trampoline park di Malaysia boleh cakap adalah benda yang baru lagi to compare dengan timpark-timpark yang lain. Macam timpark yang lain, kita tengok dia tak, kita more to activity. Kita ada target kita, macam kita punya target menjadi untuk wawasan 2020 untuk trampoline, gimnastik adalah activity yang sama macam mana activity-activity lain. Contoh dia macam main bola, bola baling semua. This is very formal dekat negara kita, tapi kalau untuk gimnastik, memang kalau compare to other country, memang lain. Berbeza dengan taman tema lain, pengunjung dapat merasai sendiri pengalaman melawan graviti dengan melompat sambil melakukan pelbagai gaya bebas serta mendarat dan melantun dengan selamat. Mereka sentiasa dipantau oleh jurulatih bertauliah yang akan mengajar beberapa langkah asas dan teknik melompat sebelum memulakan permainan. Antaranya straddle jump, tuck jump, pike jump, knee drop dan sit drop. Pengunjung juga akan dibekalkan dengan sepasang stoking khas bagi aktiviti tersebut untuk tujuan keselamatan kerana ia mampu mencengkam ketika melompat. Okey, ciri-ciri yang pertama sekali adalah keselamatan tentang safety briefing sebelum masuk sebelum customer masuk ke court. Main court, kita panggil main court di sana. So, kita akan beri penekanan awal tentang cara-cara basic untuk melompat. Biarpun trampoline kedengaran asing buat masyarakat tempatan, namun ia sudah lama digunakan di pusat latihan dan rehabilitasi sukan. Trampoline di Jump Street juga bukan sekadar memberi keseronokan, malah merupakan salah satu aktiviti riadah yang mampu melatih tubuh badan untuk berasa lebih ringan jika dilakukan dengan kerap. Melakukan aktiviti melompat selama 10 minit tanpa henti mampu membakar kalori sama seperti berjoging sejauh 3 pusingan di sebuah taman. Experience saya ni kali ketiga saya datang ke Jump Street ni. Benefit dia boleh menyihatkan badan. Lepas tu boleh macam mana tau, boleh lompat, boleh lagi tinggi lagi. Harganya juga berpatutan lah. Kat sini kita orang buat banyak benda, contohnya backflip, front flip. Budak-budak namai pun tak bahaya kat sini. Lepas tu macam mana dari segi stamina? Boleh membantu kak, boleh tolong kita lompat lagi tinggi, boleh exercisekan kaki daripada duduk rumah main phone je. Saya datang dekat Jump Street bayan lepas selama 4 kali saya datang sini. Faedah yang saya datang ke sini ialah untuk berpeluh dan
membuat banyak eksersis untuk melegakan otot-otot badan dan membagi minda kita cerdas. Taman trampolin ini turut menjadi pilihan penggemar aktiviti lasak bagi mengeluarkan peluh dan membakar kalori dengan cara lebih menyeronokkan. Selain fasiliti trampolin bertaraf dunia, Jump Street turut menyediakan kemudahan kepada pengunjung yang ingin mengadakan majlis keramaian bersama keluarga, acara korporat dan sebagainya. Taman trampolin ini turut terbuka kepada kunjungan semua peringkat umur, bermula kanak-kanak berusia 3 tahun sehingga dewasa termasuk marka emas. Seronok sebenarnya. Kita pergi sama-sama. Ivan, tak pergi tak apa. Saya kena pergi. Sebab saya rasa pergi, kalau saya lompat sehari suntuk 15 kg boleh hilang. Saya pergi tiket Taznim beli bayar. Boleh-boleh. Okey. Jadi itu menarik ya. Pada anda, kita tak sangka sebenarnya di Pulau Pinang ada tempat seperti ini yang boleh anda bawa kawan-kawan ataupun anak-anak, seisi keluarga berekreasi, beriadah sebenarnya bersama semua. Di mana tadi tu Ivan? Di Pulau Pinang. Pulau Pinang. Kita trampolin. Jump Street Park. Right.